إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang berbahagia marah senantiasa kita terus berusaha dan berjuang di dalam kehidupan kita ini, di dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan terus kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan terus kita berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah yang telah kita ketahui, dan kita terus belajar apa saja yang Allah perintahkan pada kita, dan dengan cara kita menjauhi apa saja yang Allah larang terhadap kita, maka dengan inilah terwujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, sekarang kita adalah tinggal di dunia, suatu tempat di mana manusia menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita ketahui bersama yang namanya ujian pasti berakhir dengan kesuksesan maupun berakhir dengan kegagalan. Maka Allah dengan luasnya rahmat yang Dia miliki, dengan luasnya kasih sayang yang Dia miliki, telah menunjukkan perkara-perkara yang dengan perkara tersebut kita bisa sukses maupun berhasil di dalam menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini, sehingga kita akan kembali ke kampung akhirat dan menemukan kebahagiaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang abadi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang Allah sebutkan dan harus kita miliki agar kita sukses di dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah sifat sabar. Sabar secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Adapun secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, habsun nafsi anil maharimillah, yaitu menahan diri dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa habsuha ala faraidihi, dan menahan jiwa ini, diri ini, agar senantiasa mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, wa habsuha anit tasahud wassakayah li aqdarihi, dan menahan diri ini supaya tidak berkeluh kesah terhadap takdir-takdir yang telah Allah gariskan kepada diri kita ini.
Sehingga dari sini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesabaran ini kita butuhkan dalam tiga hal. Pertama, kesabaran kita di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, kesabaran di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kesabaran ketika kita menghadapi garis ataupun takdir yang tidak menyenangkan yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan waktu kita, kehidupan kita tidak mungkin lepas dari tiga perkara ini. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena saking pentingnya sifat sabar ini, Allah wajibkan dan Allah perintahkan kita agar senantiasa berusaha untuk memiliki sifat sabar ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam Al-Quran memerintahkan kita agar bersabar dan memiliki dan berusaha memiliki sifat sabar. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian juga Allah telah menjadikan sifat sabar ini di antara kunci-kunci manusia terhindar dari sifat rugi. Sebagaimana surat yang sudah kita hafal, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Dalam ayat ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menerangkan, bahkan Allah mendahulunya dengan sumpah demi masa, sungguh manusia itu semuanya rugi. Dan yang namanya sifat rugi pasti jauh dari keuntungan, jauh dari kata bahagia, dari kata nikmat, yang adalah susah, berat dan lain sebagainya. Maka manusia semuanya rugi. Dan mereka bisa terhindar dari sifat rugi ini, kata Allah, illal ladzina amanu. Kecuali kalau mereka beriman, yang dijelaskan oleh para ulama, seseorang bisa mendapatkan iman ketika dia memiliki ilmu. Maka sesuatu yang bisa menghilangkan sifat rugi dari diri kita adalah ilmu. Yang kedua, wa amilu salihat, dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah bersabar. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, terlebih kita yang berada di pesantren, satu tempat yang Allah muliakan dari tempat-tempat yang lain, di mana di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dibacakan perkataan para ulama, hikmah dari mutiara-mutiara ilmu. Maka itu adalah merupakan suatu hal yang sangat besar para hadirin sekalian. Maka kita sangat membutuhkan kesabaran di dalam menjalani hari-hari kita menuntut ilmu, di dalam menjalani hari-hari kita mengamalkannya, mendakwahkannya. Maka tidak mungkin kita bisa memiliki tiga hal ini. Kita bisa menuntut ilmu dengan baik, bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya, kalau kita tidak memiliki sifat sabar. Maka sabar merupakan salah satu kunci di antara kunci-kunci manusia terhindar dari kerugian. Bahkan merupakan kunci terbesar. Karena dari empat kunci ini, kuncinya adalah yang keempat, yaitu kesabaran. Kemudian yang berikutnya, para hadirin sekalian, kenapa sifat sabar ini harus kita miliki dan harus kita berjuang mati-matian untuk selalu mendapatkannya dan selalu memilikinya? Allah telah menjadikan sabar ini merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan pada kita, kepada hamba-hambanya. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, suatu ketika beberapa orang dari kalangan Ansar mendatangi dan meminta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian di hari yang lain mereka datang lagi menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikannya lagi. Sampai apa yang dimiliki Rasulullah SAW habis diberikan kepada mereka semuanya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Beberapa orang yang terus datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang meminta agar dijaga kehormatan dan harga dirinya oleh Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang meminta kecukupan pada Allah, maka Allah akan jadikan dirinya cukup. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Dan barang siapa yang dia berjuang dan sanggup untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang sabar. Yatasabbar adalah fi'il yang ikut wazan yatafa'al. Artinya apa, para hadirin sekalian? Membutuhkan sebuah perjuangan. Barang siapa yang berjuang untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Maka tidak ada satupun pemberian yang Allah berikan pada seseorang yang melebihi baiknya dan luasnya dan besarnya melebihi nikmat sabar. Maka dari hadis ini, para hadirin sekalian, pertama menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satupun orang yang datang meminta kepada beliau ketika beliau memiliki, pasti seseorang itu pulang membawa apa yang dia inginkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan sifat meminta-minta bukanlah sesuatu sifat yang terpuji. Buktinya Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat agar seseorang itu meminta kepada Allah agar dijadikan orang yang memiliki harga diri dan kehormatan, dan meminta kepada Allah agar dijadikan orang itu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menasihatkan kepada mereka agar mereka itu bersabar. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka bahwa kesabaran merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Maka para hadirin sekalian, dikarenakan kesabaran merupakan salah satu sifat yang dengan sifat itu kita terhindar dari kerugian, dan kesabaran merupakan sifat ataupun sebuah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka layaklah ketika Allah memerintahkan dan senantiasa memerintahkan, bahkan mewajibkan sifat sabar ini selalu pada diri kita ini. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li wa lakum li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, sabar inilah kalimat yang ringkas, mudah kita ucapkan namun berat untuk kita laksanakan, dan kita semua tahu akan hal itu. Namun demikian, tidak ada sesuatu yang berat ketika Allah jadikan ringan dan mudah, melainkan sesuatu itu pasti menjadi mudah dan ringan. Maka pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dengan sebuah pertanyaan. Maka apa jawab Rasulullah? Laqad sa'alta 'an 'azimin. Sungguh yang kamu tanyakan itu perkara yang sangat besar, bukan perkara yang remeh. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahullahu 'alaih. Akan tetapi sebesar apapun itu akan menjadi mudah dan ringan bagi orang yang Allah mudahkan pada dirinya. Termasuk perkara sabar ini, para hadirin sekalian. Ini merupakan suatu perkara yang besar, suatu perkara yang azim, suatu perkara yang berat. Akan tetapi akan menjadi suatu yang mudah, suatu yang ringan yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah jadikan sabar ini ada pada diri seseorang. Maka bagaimana kita bisa memiliki kesabaran ini, para hadirin sekalian? Maka ini yang penting untuk kita ketahui. Maka yang pertama, sebagaimana dijelaskan para ulama, di antara kiat agar kita memiliki kesabaran adalah kita memiliki ilmu.
Kita memiliki ilmu terhadap segala sesuatu. Sebagaimana jelaskan Imam Ibnul Qayyim tadi bahwa kesabaran ini dibutuhkan dalam tiga hal. Kesabaran di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kesabaran di dalam rangka mentaati Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, terutama takdir yang tidak menyenangkan diri kita. Maka wajib bagi kita mengetahui tentang tiga perkara tersebut supaya kita bersabar. Contohnya misalnya, bagaimana kita bisa bersabar meninggalkan apa yang Allah haramkan? Maka kita wajib tahu dan wajib yakin dalam diri kita bahwa semua yang Allah haramkan pada diri kita adalah perkara yang sangat membahayakan kehidupan kita. Bahwa semua yang Allah haramkan pada diri kita ini adalah perkara-perkara yang akan membuat manusia kehidupannya sengsara di dunia maupun di akhirat. Ini wajib kita ketahui. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bisa mentaati Allah, bersabar dalam mentaati Allah? Maka kita harus tahu bahwa semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah wajibkan pada diri kita adalah perkara yang paling kita butuhkan dan perkara yang bisa membuat kita sampai pada tujuan kita, mencapai kebahagiaan yang hakiki. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai contoh misalnya, kita ketika atau seseorang ketika sakit misalnya, dia akan bersabar menelan pahitnya obat. Dia akan bersabar menahan sakitnya disuntik oleh dokter. Dia akan bersabar, dia harus menelan pahitnya obat, dia harus disuntik oleh dokter, bahkan dia harus mengeluarkan uang untuk itu. Ketika dia punya harapan dan keyakinan bahwa itu salah satu usaha agar dia terhindar dari perkara yang membuat dirinya sakit. Maka para hadirin sekalian, ketika seseorang memiliki ilmu dan keyakinan, maka seberat apapun dia akan bisa bersabar menjalani apa yang Allah berikan pada dirinya, termasuk di dalam menjalani kewajiban-kewajiban. Contohnya misalnya sholat, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sholat ini perkara yang paling Allah wajibkan, bahkan merupakan rukun iman yang kedua setelah tauhid, yaitu sholat. Allah jadikan sholat ini adalah kewajiban yang paling wajib. Kenapa para hadirin sekalian? Karena sholat ini perkara yang paling manusia butuhkan di dalam kehidupannya di dunia untuk meraih kehidupan di akhirat. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang Allah akan hisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Sehingga kalau salatnya baik, maka Allah akan mudahkan hisab amalan yang lainnya. Maka jika salatnya tidak baik, maka Allah akan juga persulit hisab dari amalan yang lainnya. Maka para hadirin sekalian, Allah tidak hanya mensyaratkan sholat itu yang sifatnya wajib sehari 5 kali, tidak. Bahkan Rasulullah mengajarkan bagaimana sholat itu banyak kita kerjakan. Di antara sholat-sholat sunnah, ada di sana sholat rawatib, ada di sana qiyamul lail, ada di sana sholat duha, dan macam-macam sholat yang bisa kita kerjakan. Karena betapa tinggi dan butuhnya manusia kepada sholat. Ini ketika kita ketahui dan kita yakini, maka akan membuat kita bisa bersabar menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menuntut ilmu misalnya, kita bisa bersabar di dalam menjalani hari-hari kita menuntut ilmu ketika kita tahu betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita dan betapa bahayanya kalau kita itu tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama. Maka para hadirin sekalian, kita harus terus membaca dari keterangan para ulama kita yang menunjukkan dan menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu dan bahayanya ketika seseorang itu beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Ini para hadirin sekalian, insya Allah dengan demikian kita akan bisa bersabar di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Tidak setiap orang bisa duduk di majelis ilmu dengan istiqomah dan baik. Maka kita membutuhkan kesabaran ini, para hadirin sekalian. Kita bisa berhasil menjadi santri yang baik, santri yang saleh, santri yang mendapatkan ilmu yang barokah ketika kita memiliki kesabaran ini. Baik kesabaran
di dalam kita itu menjalankan hari-hari kita menuntut ilmu, kesabaran kita bermuamalah dengan teman-teman kita, kesabaran kita bermuamalah dengan guru-guru kita, kesabaran di dalam mentaati aturan-aturan yang telah guru-guru kita tetapkan di pesantren kita ini, maka kita bisa menjalannya kalau kita punya kesabaran. Dan supaya kita punya kesabaran, kita harus tahu di antara tujuan-tujuan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, kenapa Allah mengharamkan, dan kenapa Allah mentakdirkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya misalnya sakit misalnya, kita akan bisa bersabar dan lebih ringan menghadapi atau menerima sakit ini ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang Allah takdirkan buat kita. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ketika kita menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa insyaallah. Maka ketika kita tahu dan paham bahwa sakit yang Allah berikan ini ternyata mampu menghapus dosa-dosa kita, kita mampu bersabar. Tapi ketika kita tidak punya ilmunya, kita tidak punya keyakinan akan hal itu, yang kita rasakan adalah sakit dan sesuatu yang menyusahkan kita, kita tidak akan mungkin bisa bersabar menahannya. Itu yang pertama para hadirin sekalian, supaya kita memiliki sabar, kita harus memperbanyak ilmu. Yang kedua, kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesabaran ini adalah anugerah Allah, bahkan anugerah yang paling mahal yang Allah berikan pada kita. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus berjuang. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengatakan, "Wa man yatasabbar," barang siapa yang terus berjuang untuk bersabar. Maka di sini menunjukkan apa? Kesabaran itu membutuhkan juhud, menunjukkan perjuangan, membutuhkan perjuangan. Artinya untuk bisa bersabar itu sendiri kita membutuhkan kesabaran lagi. Maka ini para hadirin sekalian, beberapa hal yang kita sampaikan, semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang diberikan anugerah kesabaran, sehingga kita bisa lulus menghadapi ujian kita ini. Ujian di dalam menuntut ilmu, ujian di dalam mengamalkan ilmu, ujian di dalam mendakwahkan ilmu, yaitu dengan memiliki kunci yang keempat, yaitu kesabaran. Wallahu a'lam bisawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.